Makanya orang ini lagi. Ini sangat berharga ini, kesayangan saya. Sayangan ya? Ini tiduran saya ini. Oh, pantes. Pantes dia bagus kalau si jantan. Ini siapa ini? Ini yang menang. Aduh, cakep banget sih muka kamu. Yang menang lihat tuh mukanya tuh. Ini mukanya cakep banget, ya. Baru umur 9 bulan. Kenapa begitu? Iya, mau keluar ya, belum ya. Yang paling tua itu ini. Ini dia. Ini dia. Paling tua 19. Ini 19. Dia kadang enggak menyadari kekuatan badan dia. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Terus sama-sama kayak baru bangun tidur. Oi, Dolphins Indonesia kembali di channel Bobis untuk seksi dunia anjing. Kita sudah bersama dengan Koko Teddy Kitar. Sekarang yang mau nge-vlog Koko Teddy Kitar. Koko Teddy Kitar? Enggak, sorry ya. Salah, bosen. Salah. Kita bosen. Kita nge-vlog channel terus, kita bosen. Ya, sekarang kita mau nge-vlog. Oh ya, orang bertanya ya. Oh, Koko Teddy jual anjing, anjing dibuang apa terlantar atau gimana? Ya kan, kita nggak tahu ya kan. Nah, sekarang kita datangi salah satu customer Koko Teddy di Jakarta, ini di Pantai Mutiara. Pantai Mutiara. Ya, rumahnya Cici Sus itu di mana? Cici Sus yang mana tuh ya? Ini kita sebelum melakukan syuting di tes antigen dulu, ya. Kita pengen lihat. Kalau netizen bilang Boston. Kennel terus, kita mesti ke rumah. Ke rumah-rumah. Ya. Ke rumah-rumah seperti apa? Mumpung ada Sultan yang boleh di vlog, ya kan? Gimana itu pikir, Ted? Sini, Ted. Nah, ya, pilih dulu ya. Ini jadi lagi di tes antigen dulu. Ini ada bucin gua. Belum, lu belum dikenalin. Tunggu aba-aba, ya. Siap, Komandan. Ya, ini bucin ga? Halo, sayang. Ya, ini ada Ferdinand. Ya. Yang nge-vlog tapi nggak laku-laku. Garis dua. Serius tuh? Enggak, belum. Amil. Belum, ya. Amil, Pak. Ada. Ada Cici Susi, ya. Ini yang punya rumah. Ini anjing apa ya, Cik? Newfoundland. Newfoundland dog. Umur berapa? Hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan. Lokal import? Ngkongnya import. Ngkongnya import. Bapak maknya udah lokal. Ini masuk warna apa ini ya? Hah? Warna apa dia? Black and white. Ya, jadi ini masuk black and white. Jadi gue kesini kepengen grebek rumahnya yang punya anjing alaskan mamut yang beli dari Koko Teddy. Ya. Jadi katanya orang beli dari breeder tuh suka dibuang. Jadi kita lihat contohnya salah satunya ya. Nih lihat tadi. Ini sangat, bocorannya. Sangat-sangat dog lover kok. Sangat dog lover. Masuk TV, muka ngantuk, ya. Belum bobo. Ini baru bangun tidur. Baru bangun tidur. Baru bangun tidur, ya. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi setelah tes antigennya selesai. Nah, ini apa? Masuk TV juga, Husky. Husky? Hampir 15 tahun. Pegang, Ted. Pegang, Ted. Ini Ted. Dari Amerika, kok. Ini Ted. Hah? Impor. Apanya pegang? Awas, Ted. Dia gigit, Ted. Ini galak, Ted. Gua suruh lu gigit. Gua suruh lu pegang biar digigit. Ini... 15 tahun. Hampir 15. Hampir 15. Tapi masih seger ya? Seger. Tuh, lihat tuh ya. Dari Amerika kok dibawa kok. Dari Amerika? Kecil. Dari Amerika. Oh. Jadi anak saya kuliah juga. Hah? Anaknya yang punya. Iya. Terus ya. Dia kan sampai merit udah punya anak kan, dia tinggalnya di apartemen. Oh, enggak bisa jadi bawa. Jadi enggak dibuang ya, Ci ya? Banyak orang bilang kalau itu dibuang, ya kalau anjing ras ya lebih berharga, jadi nggak dibuang, dibuang gitu loh. Makanya orang ini sangat berharga ini, kesayangan saya. Sayangan ya? Ini tiduran saya ini. Oh, pantes. Pantes dia bagus kondisi. Hari ini aku tidak nafsu makan. Itu lagi, yummy. Lezat banget makanan hari ini. Karena Optimac lebih sehat. Terima kasih Optimac. Jantan ya, Ci? Jantan. Di steril nggak? Steril. Steril ya? Steril. Gimana? Ini mukanya sudah kutil-kutil karena ketuaan. Oh, banyak tumor ya? Iya. Kutil apa tumor ya itu ya? Enggak. Kata dokter nggak bahaya. Oh, nggak bahaya. Dan nanti copotan itu luka, jadi bukan bekas berantem. Tadi kirain berantem. Iya. Ya. Cuman ini galak ya? Kutil. Kayak orang tua itu kan ada tai lalat tuh. Iya, iya. Ya. Tapi apa? Dia sekarang galak sama orang yang nggak dikenal. Oh. Ayo, Ted. Ayo, Ted, Ted, Ted. Awas. Jir, ngeri jir. Parki. Namanya siapa?
Starkey. Mata biru. Kamu jangan galak-galak ya. Iya. Karena dia apa? Mata udah nggak jelas, pendengaran kurang, penciuman kan kurang. Jadi dia insecure. Dulu masih muda enggak? Oh, masih muda malah nggak galak. Tapi giginya komplit sih. Oh, giginya masih bagus. Ya, cuman warnanya. Patah satu gara-gara saya kasih tulang. Oh, oke. Okay. Jadi kasih tulang saya gigi. Patahnya tolong dipegang dengan baik. Ya. Pegang dong. Ini talinya mana? Talinya ditalin tolong. Pomnya 4 bawah sini dong. Ini jadi anjingnya berapa ekor aja? 11. Ada 11 ekor? Jadi semua yang tua itu ada pomnya 4. Mikir terbalik. Corgi 1, Husky 1, 2. 11 ekor? Iya. Dalam satu rumah? Iya, ditambah sama Kotedi kan ditambahin 4. Oh, nambah. Tadinya 11 kurang 4. 11 kurang 4. Satu yang Newfoundland itu. Oke. Tadinya cuma 4 pom yang sangat tua, 18 setengah. Ini bawa nih. Kamu mau bawa keluar ya? Oh, dia mau. Oh, dia tiap hari dibawa jalan? Jalan kok. Pagi sore. Oh, okay. Karena dia nggak pernah mau berak di rumah. Oh. Jadi kalau pup selalu di luar rumah. Oke. Okay. Yang kalau kita banjir, hujan susah. Nggak pup dia. Iya, iya. Karena udah biasa. Oh, di sini nggak mau, Ci? Nggak mau. Dia mesti di aspal? Mesti di luar rumah. Mesti di luar rumah, dia ya? Dia tidak mengotori rumah sendiri. Oke. Okay. Rumah orang lu kotorin. Tapi giginya bagus dong. 14 bagus, tahun komplit bagus. Begini lo gigi. 14 setengah. Ya. Bagus banget loh. Ya, rawatannya istimewa ini banget. Ini benar-benar dokter. Dulu masih baru datang itu 3 tahun. Saya diseret kayak film Ben Hur. Hah? 3 kali. Film Ben Hur. Iya, saya pegang tuh diseret sampai babra semua. Okay. Lari kalau udah pintu kebuka, lari kenceng dia. Wah, ya pasti ya, makanya Husky itu banyak yang hilang begitu, bukannya dibuang. Iya. Ya kan? Ada suka kabur. Suka kabur ya. Tadi mau deketnya kok gue tau gigit. Iya, gak apa-apa kalau lu digigit gak apa-apa. Karena disini butuh hiburan. Oke, dipakai aja itu ya, Ci. Ya, kita mau lihat kandangnya ya. Ini lagi berisik banget ini. Woi. Ini Gina ya? Antigennya berisik banget lu orang ya. Ini 18 setengah tahun. Ini 18 tahun, buset. Ini ketua. Enggak, ini tua ini. Tapi mukanya enggak kayak gimana banget gitu. Soalnya hidungnya apa kok lidahnya udah melet. Nah, ini udah katarak nih. Iya, enggak bisa dioperasi lagi. Iya. Cewek. Udah steril juga. Udah steril. Ini pom kecil ini. Iya, pom kecil. Keren loh ini. 18 tahun. 18 setengah tahun. Iya. Makan bisa normal. Makan dicekok terus dari dulu, udah nggak pernah bisa makan sendiri. Harus lembut juga ya. Sangat lembut dan sangat kecil, disuap pelan-pelan. Ya kalau nggak nanti dia punya itu nyangkut di trakea. Bisa. Ya, ya. Do you know trakea? Nggak tahu kan trakea kan? Nggak tahu kan? Tenggorokan ya. Udah. Tuh tuh ada anjingnya lain lagi tuh, lihat tuh. Ini juga sama. Ini seumuran semua. Oh, ini sekali saya ambil 4. Oh, sekali beli 4. Aduh. Ya. Ini, iya, ini pegangin nih. Rita. Sama saya satu. Jadi kayak panti jompo. Panti jompo ya anjing ini. Nah, ini juga. Ini sampai matanya benar-benar udah. Ini sudah buta 100%. Oke. Okay. Terus giginya 100% nggak ada. Oke. Okay. Jadi dia juga nggak bisa diajak keluar karena udah nabrak-nabrak. Iya. Untuk kesian ya. Dan kalau sama orang lain dia gemeter-gemeter karena dia tahu baunya kan. Oh iya, dia cuma dari bau ya. Jantan ya? Jantan. Ya bulunya udah masih bagus, nggak kena black skin juga. Iya. Ya. Sayang. Iya, bagus banget. Iya, ya. Ini biasa kan? Kita lihat contoh dog lovers yang benar-benar piara, nggak dibuang. Iya, tapi nggak dibuang. Seumur. Nah, ini yang paling muda sebetulnya, tapi paling suak karena pernah operasi 2 kali. Operasi apa dia? Karena dia makan sembarangan, lengket di usus, ada benang. Ada strapless. Tadi kasih makan sih. Kasih makan, tapi nggak tahu dia bisa dapat dari mana. Disantet kali. Dulu kan dimasuk di dalam rumah. Nah sekarang udah tua, saya udah nggak masukin satu tempat dia sendiri. Oh iya. Karena di dalam rumah terlalu bahaya. Apa aja dia makan. Oh, dia memang kebiasaan makan. Jadi ini dia juga udah nggak bisa jalan. Oke. Jadi merayap. Merayap. Ini umur berapa sekarang sih?
Sama semua antara 17,5 sampai 19. Ya, ini dia ngambilnya barengan. Antara barengan. Dulu itu saya tuh beli di Gajah Mada itu setiap kali itu meninggal. Karena parvo lah, karena distemper lah yang pom itu. Jadi saya takut. Jadi sekali saya beli 4. Oh, jadi sekali beli 4, tapi hidup semua. Hidup semua sampai beli 4, hidup semua. Nih. Ini apa ini? Ini Cooper. Cooper, nih. Kurang pergaulan dia pasti. Ini ini dari kecil sangat sensitif, nah, kan sama orang takut. Dan juga nggak percaya diri dari kecil. Tapi ini paling cute mukanya. Sama ini juga udah buta total. Dan kalau ada angin, dingin, batuk-batuk. Oh iya, iya. Pom sering gitu ya? Kalau dingin suka batuk. Semua ini problemnya cuma batuk-batuk aja. Tapi batuk-batuk dia juga sembuh sih. Di itu, di apa, nebu. Di nebulizer ya? Iya, sayang. Jadi namanya, Cooper, makanya kalau kasih namanya yang benar. Cooper, sayang. Cooper. Ya, kurang pergaulan. Maksudnya kasih nama maco gitu, ya kan? Yang paling tua itu ini. Ini dia. Ini paling tua, 19. Wih, 19. Ini cakep ya, iya, paling disayang sama asisten rumah tangga, tidur sama dia dari dulu sampai sekarang, jadi paling dirawat lah kira-kira. Paling dirawat ya. Ini nggak bisa ditaruh di kamar, kalau ada AC dia dingin, batuk, langsung batuk. Iya benar. Cooper sayang. Eh, kita mau lihat kandangnya sih, untuk kandangnya udah ngintipnya. Silakan. Ini bawa masuk ya. Sayang. Ini yang anjing-anjing senior. Sayang. Kita bilangnya senior ya. Ya, Sarki jalan. Aus, Ted, lu digigit mati lu, Ted. Oke, ini kandangnya stainless. Ya, tipe akuarium begini ya. Gua ambil dari jauh ya. Ada treadmill juga. Tuh, aduh. Sama kayak di rumah. Oh, lu udah punya? Udah, kemarin kan Cici beli. Ini treadmill-nya kardio dogi kok. Kardio dogi ya. Profesional. Nah, udah jangan dibahas soalnya dia nggak endorse. Oh iya. Kita lewat saja. Iya lewatin saja. Ya, jadi kadangnya pakai AC berapa PK ini, Ci? Pakai AC berapa PK? 1,5 PK. 1,5 PK ya cukup ya. Lalu di setelin musik. Iya, setelin musik. Biar santai gitu. Oh ini kandangnya 2x1,5. 2x1,5 aja mas, ada ininya juga tuh. Gede banget. Ada apa, air purifier. Iya. Spesial. Ini siapa ini? Ini yang menang. Aduh, cakep banget sih muka kamu. Yang menang, lihat tuh mukanya tuh. Ini mukanya cakep banget, Cak. Baru umur 9 bulan. Kenapa begitu? Iya, mau keluar ya. Belum ya, mau keluar ya. Mau foto ya sama Koko Ferdinal ya. Iya. Ya, dia bisa ngadu. Ya itu kandangnya sampai dingin banget tuh, ada embun tuh. Ini udah kayak cold storage. Ya. Ya, jadi cold storage. Ini tempat pembuangan ya, Ci? Udara exhaust ya? Exhaust ya? Exhaust-nya. Oh, ya. Ini Ivra umur baru 5 bulan kok. Itu? Iya. Itu berdindingan mana tuh? Berdindingan gua. Enggak mungkin. Ini baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Si Arkan? Arkan 9 bulan. 9 bulan ya. Ya karena stainless, full stainless. Stainless. Bikin kayak gini habis berapa duit, Ci? Ya, ada deh. Biar netizen juga punya patokan kira-kira berapa. Soalnya kita ini pakai bahan sendiri. Jadi punya sendiri 304. Ya, yang jadi, terbaik kualitasnya. Ya, nggak tahu. Saya nggak ngerti suami yang ini suami, yang bikinin. Ya. Jadi nggak ngerti. Coba Ted, itu tempat E-nya dibuka Ted. Ini keluar. Buat nggak di bawah, di bawah. Oh, jadi ini kayak kandang burung Ted. Nah tuh, jadi bisa bisa dibersihin tuh. Wih, keren ya. Iya dong. Tuh, jadi kayak gini kalau mau dibersihin ya. Ini sampai ujung? Iya sampai ujung. Panjang dong ya. Nggak dibikin biar pembuangan disemprot aja sih. Disemprot aja. Ini. Enggak, maksudnya enggak. Kalau enggak tinggal di ini kan garasi kok belum ada pembuangan sih. Oke. Enggak, kita cuci sehari 2 kali. Sehari 2 kali ya. Jadi pagi kan dia biasa udah jalan keluar. Dicuci. Sama sore habis pulang jalan dicuci lagi.
yang memasuk kandang. Oke. Okay. Wih, panjang ini. Panjang kok. Oh iya, 1,5 meter. Ya, 1,5 meter. 2 iya. meter. 2 meter. 1,5-nya ke sini. Oke. Okay. Lumayan juga ya. Jadi kenapa mau nambah alas kan, Ci? Piara kenapa piara alas kan, Ci? Alas kan. Tadinya ngelihat Bobby San. Bobby lagi lo akhirnya. Oh, ketahuan. Ya, ketahuan. Pantes lu kok baik banget sama gua. Soalnya saya pikir anjing gede itu galak. Jadi saya enggak berani gitu. Tapi saya sebetulnya suka anjing gede, tapi saya takut yang gigit-gigit karena saya pernah pelihara Rottweiler. Jadi gigit-gigit tetangga. Oh, gigit tetangga. Jadi akhirnya saya kasih orang. Nah, ini juga saya takut, tapi begitu ngelihat vlognya Bobby San kok kayaknya baik gitu. Baik ya. Terus ngelihat juga Spike gitu. Oh, Spike ya. Jadi akhirnya saya telepon ke Kok Teddy. Kok Teddy bilang nggak ada barang, nggak ada stok. Dia kalau sama orang baru memang sombong. Nggak ada stok. Ada satu, itu dia mau keep. Saya paksa dong. Akhirnya dipaksa-paksa, buka harga lah. Tadi langsung saya ambil. Namanya Arken. Namanya Arken. Ya, nanti kita seperti, keluarin Arken. Seperti biasa, saya takut kalau cuma satu. Oh gitu, takut mati. Jadi piara banyak sekali. Ya, jadi nambah lagi. Akhirnya nambah dua lagi. Okay. Nambah si... Piara anjing banyak kan? Tapi suami satu kan. Ya, gua memastikan aja gitu ya. Lucu banget yang tua. Itu di belakang. Korginya belum. Korgi belum? Belum. Itu nanti kalau korgi special edition itu. Oke, ya. Korgi itu memang. Oh, disiapin. Sekarang suruh turun nanti rame dia. Oh, gitu. Gong. Batu jagoan, salah satu jagoan. Jagoannya. Itu alfanya, korginya. Alfa, oh pantes. Itu sama juga anak saya sekolah di luar, bawa ke sini, dia lulus dibawa sekalian. Oke. Nah, ini sudah 10 tahun lebih umurnya. Oh, udah 10 tahun? 10 tahun. Oke, nanti kita jadi lihat Husky Corgi 10 tahun. Husky maupun Corgi itu suka banget makan. Husky sama Corgi? Sampai sekarang, iya. Oh, nah, semakanya tetap bagus? Tetap sangat-sangat bagus, dua ini. Lalu dicekok ya? Enggak, yang Husky sama Corgi nggak pernah dicekok. Oke. Nah, jadi sampai ke dokter, sama dokter sekarang dikasih yang dog foodnya satiety yang sangat rendah kalori. Oh, jadi biar tua. Itu ya buat anjing tua. Kemarin itu gendutan. Oh iya. Juga. Gitu ya. Nah, terus ini sangat bantu ini. Jadi ini itu untuk anjing tua, untuk anjing muda. Sangat bantu karena kalau mau pelihara anjing gede itu enggak mungkin tanpa olahraga. Benar. Enggak mungkin. Jadi kalau cuma di dalam rumah AC dingin enggak mungkin. Iya. Karena banyak sekali anjing tuh kalau gede dia energinya tuh sangat besar, itu minimum 2 jam. 2 jam. Melepaskan energi. Kalau enggak semua barang dirusak. Benar. Kita digigit-gigitin, nanti dia bikin ulah yang pokoknya kita bikin jengkel lah. Iya. Gitu. Tapi kalau ini bagus sekali. Jadi ini ganti kalau kita musim hujan. Musim hujan paling berabe. Iya. Jadi mencegah juga malamut itu sakit jantung juga karena banyak juga malamut yang kena jantung. Benar. Gitu. Kira-kira begitu. Kira-kira. Oke, ya nanti kita lanjut lagi ya. Ini ada dua lagi. Bentar. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik. Buat pet, kalau Fluffy buat pet ya. Mana dia? Kenapa dia? Masuk. Dia galak gak sih? Enggak, baik. Buset. Sama anjing lain yang susah ya, dia ya? Sama anjing lain dia galak. Iya. Kalau masuk itu kayak ngajak berantem. Tuh. Dia pikir itu... Bukan galak, dia pikir itu domba. Iya. Kepalaan dia. Kayak ngontrol kan? Dia satu-satunya yang nggak bisa ditemukan. 10 tahun ya? Ambil wortel. 10 tahun. 10 setengah. Makan snacknya wortel. Wortel. Iya. Kayak kelinci. Skip. Pelan-pelan. Dia. Makan sambil ngomel. Sini kan. Dia itu anjing gembala. Jadi dia pikir ini kawanan domba-domba. Biasa ya. Mau enggak?
Amerika juga ya? Amerika. Amerika. Ya. Steril. Steril dah. Betina ya. Ini satu-satunya nggak bisa untuk. Iya, masih alfa. Parah. Dia kadang menyadari kekuatan badan dia. Iya. Kalau nggak disayang lebih parah. Ya. Kalau ada saya begini. Kalau nggak ada saya nggak. Oh, oke. Okay. Kalau ada saya mesti begini. Nih. Nenek. Awas gigit ya. Giginya juga masih komplit ya? Komplit. Iya. Ya. Biasa orang ini kan kalau udah kuat kupingnya mulai nembre, ini masih kenceng banget. Dan gue tuh kupingnya ada yang satu udah begini. Iya udah turun biasanya, udah setengah tiang. Turun begini. Ya ini cute banget lihat ini. Ini long hair tuh. Ini udah berapa? Berapa saya lupa. 4 bulan. Gede ya? Gede. Itu anak Kenjin juga. Ya kita gitu. Mau keluarin yuk satu-satu yuk. Udah. Ya ini keluar masukin. Nah, jadi kita pengen keluarin satu-satu. Rio. Ah kita pengen handler. Kita pengen handler. Putih bersih. Ya maksudnya dari kakinya bersih banget. Jadi rawat. Yang rawat berapa orang ini? Tiga orang. Oh cuma tiga orang? Tiga orang khusus sih. Khusus buat anjing ya. Di satu kennel boy. No. Ini berapa bulan, Tet? Ini 4 bulan. Aduh, Arsen. Ini 2 Agustus, ini 3 Agustus. Yang itu 3 Agustus tuh yang cewek. Sini aja, suruh ke sini. Dia biasa main di taman sore. Iya, satu lagi gawat dah gua. Nih, bawa ke taman, Gus. Giring dia ke taman. Ayo sini. Ifra, ayo sini. Molly. Molly. Nih, tulang nih. Nih, kasih dia Gus, biar ke sana. No. Kita. Cek. Ayo sini. Wah, kencing dia. Iya. Ayo sini. Ah, masih papi. Jack. Masih papi. Ifra. Ya. Pakai kencing sembarangan. Taruh sana aja, si umpetin di dalam tas. Tutup, kok? Iya. Tutupin. Situ. Ini buat apa ini merah-merah ini? Tadinya buat corgi, taruh di sini. Oh. Nggak jadi deh. Nggak jadi. Di sini. Ini bawa ke sana. Nggak jadi. Mana dia? Itu. Oh, udah. Tutup ya, tutup itunya, pintunya di sana ditutup. Ini, nih. Di sini rumah rata-rata punya genset apa sering mati lampu ya? Sering mati lampu, oh. Sering banget. Rumah sering mati lampu. Eh, Molly, no Molly, yuk. Ada siapa? Lagi di jalan. Rio lagi di jalan. Okay. Molly, nggak boleh. Nggak, sengaja. Bukan di angkasa. Ya. Ih. Kenapa dia main jeruk? Dapatlah jeruk. Enggak apa-apa, sehat kok. Ini jeruk Pontianak. Enggak. Bukan. Jeruk yang dari Cungkuo itu yang enggak bisa dimakan, yang imlek itu. Oh, enggak bisa dimakan. Enggak bisa, pahit. Oh, pahit. Pahit. Lebih pahit hidup. Lebih pahit kenyataan. Ifra. Ayo. Ifra, Jack, Arsen. Arsen. Ambilin ceker, Gi. Tapi saya tutup. Ini ke sana juga. Ini. Mau angkat. Tas nyala. Oke, kita lanjut ke piala. Ini dapat pameran sekali langsung begini banyak. Yes. Sayangnya vlognya pamerannya enggak bisa di-vlog. Iya. Sayang enggak boleh di-vlog sih. Ya kan? Jadi ini dapat apa aja? Siapa ini aja sih? Arkan semua? Arkan sama Ifra. Arkan sama Ifra. Baby belum dapat ini. Best Puppy in Group mengalahkan 31 ekor. Ini ya. Mengalahkan 77. Ini mengalahkan Best Puppy in Show. Ini 79 ekor. Gila. Jadi ngalahinnya
banyak ya, puluhan ya. Ini dari berbagai tren nih kalau udah Best Puppy In Show. Ini Best In Show 3 kali ini kok. Iya, jadi Best Puppy In Show itu artinya dia dari antara anakan-anakan, semua terah yang ikut pada saat itu, dia bisa nomor 2. Iya. Begitu ya. Dua terbaik di seluruh peserta. Tapi dapat enggak pernah dapat CC ya? Udah dapat CC. Udah, tapi CC minor. CC minor. Oh iya, ini CC yang langsung ini keluar sekarang. Semua, ya. Ini piagam kredit. Ya. Jadi masih kecil-kecil udah ngambil kredit. Udah ngambil kredit dulu. Ngumpulin dulu kok. Iya. Ngumpulin dulu biar jadi champion. Oh gitu ya. Ya jadi nanti kita tunggu Kokorio. Kokorio katanya 15 menit aja. 15 menit waktu. Dia jamnya Cina apa dari Jerman? Katanya dari WIB Afrika. WIB. Waktu Indonesia bergeser. Di dalam nunggu. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di High Pet Pet Shop Kelapa Gading. Oke, yang ditunggu-tunggu sudah datang handlernya Rio. Oh, di situ tuh di tengah dulu ya. Kita mau lihat apa nih, Ted? Ini mau lihat anjingnya si Susi. Oh. Yaitu namanya Arken. Yang kemarin dapat Best Puppy In Show. Best Puppy In Show 3 kali. Oh, ini pelatihnya. Ini pelatihnya nih. Saya kayaknya kenal. Dia punya channel namanya apa? Highlander Channel. Highlander Channel, lo di rumah jadi apa? Udah. Oh, balik lagi Highlander Channel. Kan tadi ada story pet story ya, Dok. Ya. Mau dijual channelnya? Karena enggak pernah di-upload lagi. Udah ditawar. Tawar 50 juta. 50 juta. Serius? Iya benar. Jual dong. Yang nawarnya ketabrak kereta. yang nawarnya ketabrak kereta. Enggak jadi. Channelnya apa dianya? Dianya. Ini umur berapa tahun ya, Ted? Masih papi ini. Papi. Umur? 8 bulan. Ini 9 bulan. Betina kah? Jantan. Jantan ya. Iya. Harga itu jantan ya. Kan. Jadi ini saking sultannya beli taman gitu. Ini tanah ini dibeli sama Susi. Oh, beli sama Susi. Luar binasa memang. Ya. Jangan memberikan informasi yang menyesatkan. Jangan memberikan informasi yang menyesatkan. Oh, dia bayar pajak. Enggak usah takut. Panas, baru mateng. Ini. Lariin yuk. Aku mau ngerjain lu sekarang yuk. Mati kok. Gak apa-apa, dapat dari sini kok. Serius? Iya. Iya, mati. Tapi paru udah pencet loh. Gak apa-apa. Ku telah mati dan tinggalkan gitu ya. Suara lu bagus juga kok. Cuma napas saya nggak nyampe. Oke, ini posisinya body shot. Body cukup kompak ya. Body cukup kompak. Cuman bulunya ini lagi agak rontok kok. Lagi masih masuk masa ya, rontok. Iya, lagi agak rontok. Oke. Weh, lihat kayaknya. Kalau latihan sekarang. Kamu diam ya. Broki kamunya. Ah, nggak bagus posisinya. Jadi kaki belakangnya rada straight. Iya, memang sedikit ini ya. Nah, agak taruh tarik ke belakang kali ya. Coba dilariin aja dulu. Iya, dilariin dulu biar ada itu dulu. Larinya kemana ya? Ini putar. Oh. Itu ada yang lari. Pelatih di Bandung, Parjo. Pelatihnya 2 kok. Iya. Di Bandung, Parjo. Di Jakarta, Rio. Oke. Okay. Mana pamernya siapa yang bawa? Rio. Parjo. Parjo. Iya. Rio bawa siapa? Rio bawa channel. Lihat tuh. Oh kan? Kalau lagi lari kelihatan sikunya. Yo. Ya jadi ini posisi melatih anjing buat show. Kenapa dia ngantuk kali, Rio? Ngantuk. Terlalu lebar depannya. Mungkin tanahnya. Tanahnya ini loh, posisi tanahnya itu mirroring. Sliding. Asif. Ini kalau di Bandung kok setiap hari lari. Di Bandung tiap hari yang lari. Yang bawa lari siapa? Dia pasti. Bukan, pasti bukan dia. Ya. Kalau yang bawa kan, lari Parjo percaya. Di Bandung, sama saya disimpan di tempatnya Parjo. Oh iya, Pak. Uh-uh.
Oke, okay, ya. Nanti kita mau lihat yang lain lagi. Ada siapa lagi ya? Ada Ifra. Ifra. Ifra jantan betina. Ifra betina. Betina ya. Tuh lihat cakep banget. Mau lihat tuh. Oke, ini siapa ini? Udah nyala ya. Ini si ini namanya Ifra. Ifra. Ya. Anaknya? Anak dari Jem sama anak Draco. Jadi mana ini cucu Draco. Cucu Draco. Perpaduan. Umur? Umur 5 bulan. Jantan. Betina. Oh, betina. Betina kok. Ganteng. Betina. Cantik kok, cantik, cantik. Tapi kayak jantan. Ya kayak jantan. Jatuh. Biasa kan kalau betina badan kan agak panjang dikit ya. Ini compact ini. Ini compact. Ini juga dapat best baby inbreed kok kemarin. Best baby inbreed. Iya bagus ini. 5 bulan. Ini 5 beli sepasang mau dijodohin gitu. Ya bisa dikawinin kok. Dia mau kawinin. Kalau tapi di sekali-kali doang sekali-kali lah. Sekali-kali. Heeh. Kan nomrah kan dulu. Ifra. Lagi nge-vlog lu, lu orang lagi nge-vlog lu gibah lu ntar aduh perasaan parah. Masih ada yang tidak terima kok kelihatan aja kok sini ada kok gua mesti cerita lama itu sensor ini cerita lama ya kan? Ingetin gua Ted, mesti sensor ini. Oh iya. Ya, jadi teman-teman tadi kita sensor ya. Yeah. Jadi tebak-tebak kita yang ngomong si ini yang lagi bahas siapa gitu. Ya. Si ini tuh siapa? Iya. Ini saja bunga. Tadi ini lagi bahas siapa tadi kita enggak tahu atnya kejeblos lubang. Diajak gibah sama Kilusi. Diajak gibah. Nah, gua matiin kamera lu lanjutin gibah ya. Mau larinya enggak? Boleh tadi enggak? Lari. Larinya. Boleh. Lari, lari, yuk. Lari 100 kali. 100 putaran yuk, jangan berhenti. Anjingnya atau guanya yang gempor katanya. Oh, beda kita ya. Kalau kelas atlet mah enggak takut ya. Ya, man. Awas masuk yuk. Come on, okay. Ifra. Kayak di Taman Bandung kali dipikir ya. Iya. Kenal di tempat. Come on, Ifra. Ya, jadi kalau mau cari anjing Alaskan Show yang sudah terbukti ya, enggak cuma banyak bacot, carinya di Dream Castle Kennel ya. Thank you. Apa bilangnya usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil ya.